Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat dimanapun anda berada. Jumpa lagi dengan channeling Bronang, channel tentang dunia kelautan, dunia perikanan dan dunia perkapalan. Sahabat, kali ini Lik Bronang akan menyajikan data daripada perahu Jukung Kadir produk khas Kabupaten Cilacap. Dari sisi ukuran perahu dan harga perahu dari mulai yang baru maupun yang bekas, sahabat. Sahabat, tonton terus video ini sampai dengan selesai karena di ujung video ini sahabat bisa melihat daftar ukuran perahu Jukung Kadir produk Lik Bronang dan juga harga perahu Jukung Kadir produk Lik Bronang, baik harga perahu yang baru maupun yang second atau bekas. Dan di paling ujung video ini sahabat juga bisa melihat daftar nomor kontak person atau nomor WA daripada ekspedisi-ekspedisi pengiriman perahu yang biasa Lik Bronang gunakan untuk mengirim perahu kepada sahabat semua di seluruh Indonesia. Jadi sahabat bisa mengecek langsung biaya pengiriman atau ongkir daripada perahu sahabat langsung kepada ekspedisi yang bersangkutan. Baik sahabat, di layar video selain perahu-perahu Jukung Kadir produk Lik Bronang terpampang dengan ukuran masing-masing, terlihat di layar video ada foto atau gambar daripada cadik. Cadik ini adalah sayap daripada perahu Jukung Kadir. Sering disebut sayap, cadik, Jukung, kemudian Kadir, kemudian belinjungan. Ada juga yang menyebutnya dengan sema-sema. Kadir atau belinjungan ini atau cadik ini terbuat dari pipa PVC atau pipa paralon biasa untuk ukuran lingkar 6 sampai dengan 8 inci. Dibentuk sedemikian rupa dan dibalut dengan laminasi fiberglass sedemikian rupa seperti di layar video ini sahabat. Oke sahabat, kita lihat data ukuran perahu produk Lik Bronang dan juga produk-produk teman-teman produsen perahu di Cilacap. Yang sudah lazim adalah sebagai berikut sahabat. Ukuran perahu yang sudah lazim dan sudah populer adalah panjang, yang pertama adalah panjang 7 meter dengan lebar 80 cm. Ada juga yang panjang 9 meter dengan lebar 115 cm. Kemudian ada yang panjang 10 meter dengan lebar 120 cm. Dan ada juga yang panjang 11 meter dengan lebar 130 cm. Dan juga ada yang panjang 12 meter dengan lebar 135 cm sahabat. Namun demikian, Lik Bronang dan teman-teman produsen yang ada di Cilacap tentu saja dengan senang hati dan sepenuh hati akan tetap melayani keinginan sahabat apabila menginginkan ukuran di luar ukuran-ukuran yang sudah lazim tersebut sahabat. Oke sahabat, kita lanjut berikutnya ke daftar harga perahu Jukung Kadir yang diproduksi oleh Lik Bronang dan juga oleh teman-teman Lik Bronang sesama produsen di Kabupaten Cilacap. Kurang lebih adalah demikian sahabat. Untuk panjang yang 7 meter, harga perahu baru adalah sekitar 12 juta rupiah. Kemudian panjang 9 meter di harga 16,5 juta. Yang panjang 10 meter di harga 20 juta rupiah. Panjang 11 meter di 22,5 juta rupiah. Dan di 12 meter harga 24,5 juta rupiah. Kemudian untuk perahu bekas atau perahu Jukung Kadir bekas atau second, untuk panjang yang 7 meter berkisar harga antara 6 sampai 7 jutaan. Kemudian yang panjang 9 meter berkisar antara 8 sampai 9 juta. Untuk panjang 10 meter berkisar antara 11 sampai 12 jutaan. Untuk panjang 11 meter berkisar antara 15 sampai 16 jutaan.
dan yang panjang 12 meter berkisar antara 17 sampai dengan 18 juta rupiah. Tentu daftar harga tersebut adalah harga yang masih bisa nego dan masih bisa kompromi, masih bisa bersahabat tentu saja. Kemudian tentang proses atau cara pengiriman perahu, sahabat. Sahabat bisa melihat di layar video bagaimana kami memuat perahu-perahu jikung katir di atas truk. Dan juga sahabat juga melihat, bisa melihat atau menyimak daftar nama dan daftar nomor WA dari ekspedisi yang biasa Ligbronang gunakan atau Ligbronang pakai jasa mereka untuk pengiriman perahu ke lokasi, sahabat semuanya. Dengan ini sahabat bisa langsung mengecek atau meninjau harga pengiriman, biaya pengiriman perahu ke lokasi sahabat langsung kepada para pengelola jasa ekspedisi yang ada di dalam daftar nama tersebut. Oke sahabat semua, terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Dan kepada sahabat yang baru saja bergabung di channel Ligbronang ini, Ligbronang ucapkan selamat datang, salam jumpa, salam kenal, salam persahabatan untuk kita semua. Ligbronang tunggu partisipasi, share, like, and comment, juga subscribe-nya sahabat, agar Ligbronang senantiasa bersemangat membangun channel ini. Sampai ketemu lagi di video-video Ligbronang selanjutnya. Salam persahabatan, tetap jaga semangat dan kesehatan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.